Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli. Hadha fasbir. Innal aqbata lil muttaqin. The story of Nuh is of the unseen street revealed unto Muhammad that though and the people did not know before. So be patient. Truly the end world is for who are writers. Hari ini sering kita mendapat cerita mengenai bencana alam yang kerap berlaku seperti gempa bumi, tsunami, puting beliung dan lain-lain lagi. Adakah kita fikir semua ini petunjuk dari Allah mengenai akhir zaman? Adakah kita sendiri mengambil iktibar dari cerita-cerita pada zaman Nabi Nuh? Seperti cerita pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, di mana Allah telah menurunkan hujan yang lebat sehingga banjir dan mengakibatkan kaum kafir tenggelam. Namun kini, perkara-perkara yang diharamkan telah dihalalkan. Perkara-perkara yang halal diharamkan. Adakah kita terfikir azab yang Allah turunkan kepada kita? Adakah kita terfikir manusia yang kebalik akan turut tempias? Mati. Mati itu pasti. Tapi sejauh manakah kita bersedia? Bagaimana cara kita akan mati? Tiada siapa yang tahu. Sedang kita leka beribu. Sedang kita nyenyak tidur. Sedang kita menunaikan solat. Namun siapa sangka gempa bumi berlaku. Siapa sangka tsunami datang menyerang kita. Siapa sangka yang kita semua akan mati. Bagaimanakah cara kematian kita? Tiada siapa yang tahu. Dalam surah An-Nisa ayat 78.